welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau menunjukkan tutorial cara untuk memakai tudung segi empat dan juga cara untuk tutorial tudung kayak mukaku. Aku juga akan beri tips tutorial untuk tudung yang pakai kacamata. Dan juga untuk mereka yang suka pakai topi yang trendy sekarang ini, yang kayak pelukis. Dan juga aku mau bagi tahu kalau pakai tudung kayak gini atau mengikuti tutorial kayak aku, kalian harus menggunakan baju atau sweater yang beda ya, nggak boleh fit, oke? Karena ada sebahagian daripada tutorial aku yang gak menutup dada, jadi kalian harus pakai baju yang gede atau yang longgar. Dan juga aku mau bagi tahu kalau kalian gak punya ninja atau ina di dalam, kalian juga bisa pakai haja, tudung haja. Itu tudung yang pakai terus. Gimana? Yang penting tudung yang pakai terus yang gak. Kalau kalian penasaran gimana aku buat tutorialnya, please keep on watching, don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa juga tekan the bell notification agar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. Okay? Please keep on watching. Smiley, smiley. Together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight, 'cause I wanted to stay overnight.
Don't be coy again. Oh, your sweet voice is like a feeder song.
Dan saya sudah bilang dari awal, kalau yang gak menutup dada, kalian harus pakai baju yang gede atau yang longgar ya, gak boleh fit, oke? Dan juga tutorial ini kalian boleh pakai kemana aja, mau kondangan, mau graduation, jalan-jalan, busber, apa aja. Jangan lupa tonton video makeup aku yang di sini. Kalau kalian mau request buat video apa, jangan lupa komen di bawah ya. Jadi segitu aja daripada aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa nyalakan the bell notification agar kalian enggak tertinggal di video terbaru aku. And jangan lupa juga share ke teman-teman kalian dan juga seluruh social media yang kamu punya. Okay? Bye-bye. See you in my next video.